Acara ini dipersembahkan oleh adik-adik semua. Kali ini kita ketemu lagi dalam acara Taro Goes to School. Masih ingat kan kalian? Di kesempatan ini kita berada di Sekolah Dasar Kristen Manahan. Tampak dari sorot mata teman-teman yang ada di sini, mereka siap untuk bertanding teman-teman. Pertama-tama pastinya dari jumlah murid kelas 5 dibagi menjadi beberapa kelompok dengan jumlah personil 5 orang. Dan saat mereka siap, kita mulai dengan kelompok pertama memainkan transfer ball. Kompaknya, mereka saling menjaga agar bola tidak jatuh dan sampai di garis yang kakak-kakak taruh tentukan. Lanjut dengan estafet hula hoop dan kerja tim yang diutamakan untuk jenis permainan ini. Kelompok yang sudah main transfer ball dan estafet hula hoop, mereka diharuskan membuat yel-yel dengan kata kunci nama sekolah dan ditambah dengan kata cerdik, peduli, dan tangguh. Nih, lihat kawan-kawan, di mana teman-teman kita saling beradu kreatif. Kami dari SD Kristen Manahan, anda di tamu dan berkah.
terima kasih kepada TATV dan juga dari Taro yang telah bekerja sama dengan SD kami, SD Kristen Manahan Surakarta, di mana mengadakan kegiatan bersama Taro. Semoga anak-anak di SD Kristen Manahan ini menjadi anak-anak yang tangguh, cerdik, dan peduli. Dan untuk seterusnya, dari pihak TATV maupun Taro bisa melanjutkan kegiatan ini di lain hari. Sekali lagi terima kasih Taro dan TATV atas kerjasamanya. Dan SD Kristen Manahan Surakarta menjadi siswa serta anak-anak yang tangguh, cerdik, dan peduli. Terima kasih kepada pihak TATV. Dan pada saat terakhir, acara penyerahan piagam kerjasama kepada pihak sekolah diberikan kepada Bapak Kepala Sekolah atau yang mewakilinya. Tak lupa pemasangan stiker alat ukur juga siap untuk memberikan kenangan kepada teman-teman kita yang belajar di Sekolah Dasar Kristen Manahan. Sampai di sini dulu teman-teman. Salam Taro! Acara ini dipersembahkan oleh